mandi udah lah. Babi juga cuma bertiga. Lagi musim selingkuh. Tolol. Cuma speechless sih gue guys. Speechless. Lumayan sih speechless. Bisa ya. Cuman itu selingkuhnya sama siapa sih guys? Katanya full AE. Iya, bertiga full AE. Cuman duanya enggak. Judulnya scam enggak lah guys. Set malah gosip. Gue penasaran, hanya doang. Boong. Itu bohongan. Cuman seketika tuh tadi pas lagi sebat gue buka TikTok, isinya Rosa mulu FVP gue. Jangan selingkuh ya, gue bom lu. Ampun. Ampun ya Ro. Mana sih, nggak ada yang mau balas ini yang gua. Belum bisa, demenku juga nggak ada. Bisa jadi ini gak sih guys, apa namanya, apa sih namanya tuh, settingan buat project ini gak sih, iya gak guys, apa enggak, apa kalian tetap kekeh. Entahlah anjir, capek kali gocok ngurusin hidup orang. Bukan ngurusin sih, cuma penasaran anjir. Mau proyek sama Rosa kayaknya. Tapi tuh Aram bukan tipe-tipe yang settingan-settingan gitu guys. Dari dulu ya. Ingat sih. Apa sekarang udah beda Aramnya? Ini gara-gara berita ini nih guys. Semalam gue ngebahas sama KS. Jadi gue yang kena pojok. Jadi gue yang dihakimi. Cowok emang gitu ya. Gue lagi yang kena. Kemarin pas kelas kayaknya jam 3. Baru tahu tuh, penasaran gue buka Twitter kan. Liat yang trending Reza Arab sama selingkuh sama Rosa. Gue liat satu-satu, gue baca. Tiduran gue guys. Bahasa Inggris semua anjir. Yang nge-tweet sialan, orang Jaksel semua itu. Siapa suruh bahas sama KSI, dia nanya. Ya kamu tahu.
si Arab ini berita ini tahu kok. Iya, padahal aku ngeship banget hubungan dia dari dulu. Emang tuh cowok kayak gitu. Awas kamu, kamu mau ya? Aduh, tiba-tiba ditanya gitu. Gimana coba? Lagi sebah, tiba-tiba ditanya kayak gitu gue. Hah? Ya enggak lah. Alah, bohong kamu, emang aja cowok pasti kayak gitu. The enemy is banning. Capek kali, cok. Ya, kita jalanin Discord, guys. Nah, Discord. Say, buddy. In fire of battle, please ban a hero. Distinguishes.